بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار Kau muslimin, ikhwani wa pemirsa salam TV dan pendengar radia risalah. A'azin wa iyaakum jami'an. Hmm. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa membasahi lisan kita. Dengan memuji, menyanjung dan bersyukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena sampai saat ini kita masih senantiasa dianugerahkan Begitu banyak nikmat dan kurnianya Yang tidak mungkin dapat kita sebutkan Satu persatu dari nikmat dan kurnia Allah Salawat beriring salam Marilah kita mohonkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mudah-mudahan Allah sampaikan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman mudah-mudahan dengan banyaknya salawat dan salam yang kita mohonkan dengan ikhlas. Kiranya di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada hari ini masih membahas tentang adab-adab bertaubat. Pada pertemuan terakhir sudah kita sampaikan adab yang kedua yaitu bertaubat dari segala dosa. Syekh Abdul Aziz dalam kitab beliau yang ada di tengah-tengah kita menyebutkan adab yang ketiga yaitu hendaknya bertaubat pada waktu diterimanya taubat. Waktu diterimanya taubat seorang sebagai berikut, kata beliau: yang pertama, waktu yang khusus dalam umur setiap manusia, artinya waktu yang berkaitan dengan individu masing-masing orang, yaitu kapan waktunya seorang hendaknya bertobat pada waktunya yaitu sebelum nyawa sampainya di kerongkongan. Maka seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan berguna, tidak akan diterima oleh Allah taubatnya apabila keluar dari waktu ini. Artinya sudah masuk pada waktu saat nyawanya sudah di kerongkongan. Maka saat itu tidak bermanfaat lagi taubat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-18

yang hingga apabila datang ajal pada seorang di antara mereka barulah ia mengatakan sesungguhnya aku bertaubat sekarang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam ayat ini bahwa taubat yang Allah terima sebelum nyawa seseorang, sebelum ajal seseorang tiba. Apabila ajalnya telah tiba, nyawanya sudah di kerongkongannya maka taubatnya tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan ikhwani dan ya akhwati Sudah menjadi rahasia Allah bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tahu ajal itu kapan datangnya. Tidak ada yang mengerti sampai batas waktu kapan ajalnya akan tiba. Maka bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masa bertobatnya berakhir. Ini waktu yang pertama yang berkaitan dengan ajal seseorang. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad Tirmidzi dan yang lainnya Nabi sallallahu bersabda Inna Allah Ta'ala Iqbalu taubat al-abadi Ma lam Yugharghir Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba Sebelum nyawanya Sampai di kerongkongan, inilah batas waktu diterimanya taubat seorang hamba yang datang bersimpuh di hadapan merobnya. Kalau sudah nyawanya berada di tenggorokannya di kerongkongannya, maka jangan harap taubatnya akan diterima oleh Allah lagi. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Muhammad, Hak Imam Hakim dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Man taba qabla ay Allah minhu." Barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum nyawa sampai di kerongkongannya, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba apabila dia datang kepada Rabbnya dengan taubatan nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya semurni-murninya dan pada waktu atau sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh syar'i. Sekalipun seorang itu datang dengan ikhlas, ya biasanya kalau orang sudah di akhir hayatnya, semuanya sudah dipasrahkan kepada Allah. Bahkan Fir'aun ketika sudah melihat akan musnahnya dia, di tengah-tengah laut merah, dia pun mengatakan, "Aman tuh, bila beriman, dan itu memang secara fitrahnya orang." Saat dia terdesak, saat enggak ada lagi solusi, maka dia akan kembali kepada Allah. Tapi dalam keadaan, dalam waktu yang seperti ini, maka taubat seorang hamba tidak lagi berguna di sisi Allah Subhanahu ta'ala. Kemudian waktu yang kedua. Yaitu waktu yang umum. Artinya mengenak kepada semua orang. Siapapun yang bertaubat di waktu ini maka taubatnya tidak akan diterima. Ya? Umum. Yaitu umur zaman sebelum terbitnya matahari dari barat maka siapapun dari hamba-hamba Allah yang ingin bertaubat saat matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya sudah terbit terbit dari barat maka tidak ada lagi bermanfaat taubat tidak ada lagi gunanya taubat. Dan ini waktu yang akan terjadi di akhir di akhir zaman. Artinya waktu yang akan berakhirnya zaman ini akan berakhirnya bumi ini yang akan berubah terjadinya hari kiamat. <tuh> في dalam, حديث dalam yang صحيح الذي يقوله الإمام مسلم، نبي صلى الله عليه وسلم برسد من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه من matahari dari barat min maghribiha kata Nabi SAW taballahu alaihi niscaya Allah akan menerima taubat taubatnya dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh banyak ulama hadis بين ترانيا ابو داود والينيه النبي <applause> صلى الله عليه وسلم برصد لا تنقطع الحجرة حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تدعو الشمس من مغربها Kata Nabi Muhammad SAW tidak terputus, tidak terhenti taubat, uh, hijrah sampai terhentinya taubat. Dan tidak terhenti taubat artinya sen -sela senantiasa Allah masih membuka pintu taubat untuk hamba-hambanya... Tetulah syamsu min sampai matahari terbit dari barat, terbit dari tempat tenggelamnya. Maka saat itu sudah terputus, sudah tertutup. Siapapun yang bertobat saat waktu itu telah tiba. Dan apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kabar nubuah. Wahyu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bagi seorang mukmin meyakini menerima membenarkan bahwa ini pasti akan terjadi. Lahir bahwa matahari akan terbit dari tempat tenggelam yang saat ini. Banyak pada hari ini orang yang menyalah, memahami, menyimpang dalam memahami hadis ini, bahwa kata mereka bukan mataharinya yang terbit dari barat, tapi bahwa apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata mereka sudah terjadi hari ini di mana budaya kebiasaan yang ada di barat itu sudah diadopsi sudah dicontoh sudah dilakukan oleh orang-orang bagian timur ini artinya budaya orang-orang kafir telah diadopsi dilaksanakan oleh orang-orang Islam. Ini makna hadis ini kata mereka. Hadis tentang terbitnya matahari dari barat. Khawati, tentunya pengertian yang seperti ini pengertian yang sangat menyimpang. Sebab kata Nabi Muhammad SAW kalau sudah hal itu terjadi maka tidak lagi bermanfaat taubat. Dan semua ibadah, amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba pun kalau sudah terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini tidak akan memberikan manfaat, tidak akan berfaedah lagi bagi seorang hamba yang melakukannya. Mau seratus ribu kali, mau jutaan kali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala saat matahari sudah terbit dari barat dari tempat tenggelamnya maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taubatu hatta tatlu asy-syamsu Taubat senantiasa terbuka lebar. Tidak akan terputus, tidak akan terhenti Ya seperti yang sekarang Masya Allah Banyak Saudara-saudara kita, teman-teman kita Yang bertaubat Kembali kepada kebenaran Mau paham, mau peduli Dengan agamanya Ya Mau peduli dengan agama, keturunannya Artinya anak-anaknya sudah diurusi Alhamdulillah Dan apakah kita katakan sekarang bahwa Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin bertobat kepada Allah pada hari ini sudah lagi tidak berterima tentunya ini sangat keliru pemahaman yang sesat dan menyesatkan apa yang dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu hak adanya dan akan terjadi bahwa matahari itu akan terbit dari barat dan tenggelamnya di timur maka saat itu kata Nabi Muhammad SAW sudah tidak lagi berterima, sudah tidak ada lagi manfaat dari taubat seorang hamba. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita dalam ayatnya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-158 Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma ya'ti ba'du ayati rabbik لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا pada hari datangnya sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbimu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebaikan, belum pernah melakukan amal saleh kebajikan dengan imannya. Lihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada waktunya. Ada saatnya ketika ketika datang tanda-tanda Rab dari Allah, tanda-tanda kekuasaan dari Allah maka kalaupun seorang atau seluruh umat ini saat itu akan beriman kepada Allah dan berikrar bilah, maka tidak lagi bermanfaat keimanan itu. Tidak bermanfaat lagi ikrar itu. Begitu juga saat seorang saat itu datang saat tanda kekuasaan Allah itu sudah tiba, kata Allah Subhanahu wa taala usaha apa yang dilakukan oleh seorang dari amal salehnya dari ibadahnya tidak lagi bermanfaat kalau dia melakukannya setelah datangnya tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Para ulama ahli sunnah wal jamaah dari ulama mufassirin menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud ba'du ba ayati rabbika yaitu terbitnya matahari dari barat. Maka Allah menjelaskan kepada kita ikhwani wa khawati rahimani wa saat waktu itu tiba la yanfa'u nafsan imanuha. Iman seseorang tidak akan berpaedah lagi. Percayanya, yakinnya seseorang tidak ada manfaat lagi bagi dia. Bahkan sekalipun ribuan kali dia mengatakan aman billah. Ribuan kali dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Namun saat waktu itu tiba di mana matahari telah terbit dari barat dari tempat terbenamnya yang sekarang ini maka la yanfa'u nafsan iman wa kata Allah tidak akan bermanfaat lagi. Tidak akan berpaedah lagi. Begitu juga kalau seorang yang selama ini lalai, selama hidupnya lalai dengan keimanannya, maka saat datang waktu itu kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia beramal saleh, dia ibadah sebanyak-banyaknya, maka kata Allah atau kasabat fi imani khaira. Artinya, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalat min qabl ...au kasabat fi imaniha khaira. Kalau kebaikan yang dilakukan seseorang hamba setelah terjadinya tanda munculnya tanda kekuasaan Allah terbitnya matahari dari barat dari tempat tenggelamnya maka ibadahnya, amal solehnya, apapun kebaikan yang ia lakukan, kata Allah Subhanahu Wa Taala yang faunabshad, tidak akan bermanfaat lagi bagi sepelakunya. Dan ikhwani akhwati, ulama menjelaskan kepada kita saat akan terjadinya atau saat terjadinya munculnya tanda ini. Maka semua orang akan sadar Dan orang akan memiliki keinginan Untuk beriman kepada Rabbnya Untuk beriman kepada Tuhannya Dia akan berikrar Namun sangat sayang seribu kali sayang Tentunya ikrarnya, amal solehnya Taubatnya seorang hamba apabila waktu ini telah tiba la Allah katakan tidak lagi memberikan manfaat apa-apa kepada -apa diri seseorang. Artinya sekalipun dia bersyahadah mengucapkan asyhadu ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tidak akan memasukkan dia lagi kepada Islam. Atau orang-orang yang orang-orang yang sudah muslim tapi yang lalai dengan agamanya, yang tidak pernah berbuat kebaikan dengan keimanannya, puasa enggak, salat enggak, zakat enggak, semuanya kebaikan, semua perintah-perintah agama dia tinggalkan. Kemudian, ketika datang waktu itu, tiba tanda itu, dia bertobat, meminta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang malam dan semua apa yang diwajibkan semuanya dia lakukan dan itu hanya akan bermanfaat sebelum terbitnya matahari dari barat dan tidak akan memberikan manfaat apa-apa lagi artinya sekalipun dia banyak melakukan ibadah salat dia puasa dia zakat dia dia lakukan semuanya tapi saat matahari sudah terbitnya dari barat Tidak yanfa'u nafsan. Tidak akan memberikan ganjaran, tidak memberikan pahala. Allah tidak akan memberikan balasan lagi atas kebaikan yang mereka lakukan. Ikhwan wa khati fi Allah. Maka sendaklah seorang mukmin yang mengaku akan kekeliruan dan kesalahannya. Dan itu kita akui semua ikhwan. Bahawa kita pernah melakukan dosa. Melakukan kesalahan, melakukan maksiat kepada Rabb. melakukan kekeliruan tentunya sudah sepantasnya hendaklah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dua waktu ini tiba apakah saat ghar -ghar, ya nyawa kita sudah dikrongkongan atau saat matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya ini adab yang ketiga adab yang keempat menyegerakan taubat artinya tidak boleh tidak pantas untuk menunda-nunda taubat dari maksiat yang kita lakukan Syekh menjelaskan di hadapan kita kata beliau bersegera bertaubat termasuk kewajiban yang sangat ditekankan atas setiap muslim dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya Allah yang memerintahkan ya amanu tubu taubatan wahai orang-orang yang beriman setiap orang beriman diperintahkan dan memiliki kewajiban yang sama untuk bersegera memenuhi seruan memenuhi Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, "Sesungguhnya syaitan itu senantiasa menghiasi perbuatan manusia untuk menunda-nunda, untuk mengulur-ngulur taubat, sehingga ia mati dalam keadaan belum bertaubat." Ah, nantilah. Ketika seorang memiliki keinginan untuk bertobat kembali kepada kebenaran. Kembali dari penyimpangan dan kekeliruannya saat dia sudah menyadari itu. Ada keinginan bertobat, setan tidak akan pernah tinggal diam. Allah masih mudanya kau. Masih gagahnya kau. Masih kuat fisikmu masih seger. Kenapa buru-buru? Manfaatkan. Kata setan sehingga orang akan lalai. Ah nantilah, iya ya masih muda kok. Masih banyak waktu. Nanti kalau sudah tua, seorang anak muda nanti kalau sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga nanti kalau sudah punya anak. Sudah punya anak nanti kalau anaknya sudah tidak ada lagi yang mengganggu, hanya ngurusin diri dan istri. Gak perlu lagi, gak banyak lagi yang mau diurusi semuanya. Anak sudah berkeluarga, ah ini waktunya. Baru bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum tiba waktu itu, Allah cabut nyawanya. Sehingga dia mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini target yang ditetapkan oleh iblis dan bala tentaranya. Artinya ikhwani wa Iblis, syaitan tidak akan pernah berhenti Tidak akan tinggal diam Ketika seorang hamba memiliki keinginan untuk bertobat kepada Allah Iblis dan bala tentaranya syaitan Akan senantiasa berusaha Untuk menghalang-halangi kita dari Menyegerakan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan setan yang seperti ini bukan hanya terjadi artinya bukan hanya datang dari syaitanul jin tapi juga tanpa kita sadari akan muncul akan datang penghalang-penghalang ini dari syaitanul insi bukan setan yang berbentuk jin tapi juga setan yang berbentuk yang berfisik manusia kalau kita punya teman atau geng misalkan dalam maksiat, dalam kejahatan, kemudian kita ingin berpisah, itu meninggalkan mereka, ingin kita bertobat, nggak akan tinggal diam kawan kita. Oh iya ya, nggak ada, nggak akan mendukung. Pasti kita dibully, dihina, wah diremehkan. Dan bahkan saat-saat kita bertobat pun setan insi tadi setan dari manusia ini akan mengingatkan kita Allah kok oh banyak dosa saja kok mau orang baik apa diterima Allah taubat sehingga bisikan-bisikan seperti ini akan menghiasi akan menghambat akan merintangi seorang untuk segera menyegerakan taubatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingat ikhwani wa akhwati Allah Bahwa bertaubat atau menyegerakan taubat kepada Allah Termasuk kewajiban yang sangat ditengkankan Bagi setiap muslim Bagi setiap kita Kemudian kata Syekh Maka dari itu wajib atas setiap muslim Untuk menyegerakan taubatnya Karena ia tidak tahu Kapan ajal akan menjemputnya Tidak adakah yang tahu? Ya, sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa ajal kematian itu tidak pernah memberikan syarat kepada kita. Kuat, tidak disyaratkan harus sakit, tidak disyaratkan harus tua, tidak disyaratkan orang kaya, tidak disyaratkan orang miskin. Semua selama orang itu termasuk orang yang bernyawa. maka pasti ajal itu akan menjemputnya dan tidak ada satu pun orang kapan dia meninggal dan tidak ada satu pun orang yang tahu di mana dia akan meninggal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-17 Allah katakan innama at-taubatu 'ala Allah لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Innama Allah katakan di sini adat hasyar. Hanya taubat itu hanya pantas pertama pada siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala sua Hanya untuk orang-orang yang melakukan keburukan, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan maksiat karena bodoh. Enggak tahu kalau yang ia lakukan itu maksiat. Tiba-tiba dia tahu, misalkan dia belajar atau dia dengar, oh rupanya yang dilakukan yang maksiat. Dia tinggalkan taubat. Ini sangat pantas. Yang pertama. Yang kedua kata Allah, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ Kemudian siapa? Mereka yang bertaubat atau menyegerakan. Qarib dari mereka menyadari atau dari mereka melakukan maksiat itu segera mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala nunggu lama-lama tapi qarib kata Allah Saya ulang. sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti kemudian bersegera taubat bersegera bertobat orang yang melakukan kejahatan kemudian begitu dia menyadari bahwa itu kejahatan yang ia lakukan bahwa itu adalah maksiat yang ia lakukan bahwa itu adalah keliruan maka saat itu dia tidak menunda tidak mengulur dari taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka kata Allah pak فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ alaihim maka merekalah taubat mereka itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tadi sudah dijelaskan oleh syekh ikhwan ya akhwati fillah tidak ada satu pun di antara kita yang tahu ajal ajal akan tiba apakah ajal kita saat kita melakukan kejahatan itu masih lama atau tidak kalau sebentar lagi gimana dan tidak jarang ikhwan fillah dari hamba-hamba Allah mereka diwafatkan oleh Allah tiba ajalnya saat mereka dalam maksiat saat minum saat mabuk mati saat judi mati saat zina mati saat berantem ya kauran mati dan masih banyak maksiat-maksiat ya, yang dilakukan oleh hamba-hamba uh, Allah kemudian mereka belum bertobat kepada Allah dan Allah wafatkan mereka dan lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yang pantas akan diterima oleh Allah taubatnya yang pertama golongan orang yang melakukan kejahatan sekali dia nggak tahu, nggak mengerti, jahil, bodoh. Kalau apa yang dilakukannya adalah suatu maksiat, suatu dosa. Bahkan ikhwani wa khatifillah, Apa yang kita dapati pada hari ini dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Bahkan dosa terbesar. Akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar yaitu syirik. Banyak umat ini lakukan dan mereka tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah syirik. Apalagi dengan dosa-dosa yang lain, dosa yang lebih kecil. Orang tahu ikhwan, rata-rata umat Islam, kaum muslimin yang beriman. Tahu kalau dosa terbesar itu syirik. Yakin mereka. Hanya saja mereka nggak tahu kalau yang mereka lakukan itu termasuk atau sudah terjerumus ke dalam kesyirikan. Faktor ketidaktahuan mereka. Walaupun memang ikhwan pada hari ini kalau kita katakan saudara-saudara kita mereka nggak tahu mereka marah sama kita. Coba lah ikhwan kita lihat berapa banyak kuburan-kuburan di negeri ini yang dikeramat oleh kaum muslimin. Dan kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu tidak pernah sepi dari pengunjungnya. Mungkin sudah pernah saya sampaikan di majelis kita ini. Bis para wisata terbesar, nggak tahu sekarang dulu di Jakarta, saya pernah bertanya kepada mereka, Paling banyak digunakan bis itu untuk apa? Karena setiap hari saya lihat keluar di daerah Pulau Gadung itu. Apa kata mereka itu paling banyak digunakan untuk ziarah ke kuburan-kuburan para wali. Di mana? Ya jelas kalau dari Jakarta pasti mereka akan safar. Dan safar yang seperti ini sudah tidak dibenarkan dalam Islam. Apalagi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh umat, oleh kaum muslimin. Di sisi kuburan, ada yang mengusap mesannya, ada yang mengambil kerikilnya untuk tabaruk, ada yang mengambil tanah kuburannya untuk tabaruk, ada yang dan macam-macam sebagainya. Dan mereka enggak menyadari dan tidak mengerti bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah Perbuatan syirik, bahkan bersamaan dengan apa yang kesyirikan yang mereka lakukan, namun mereka mengaku merasa mentauhidkan Allah. Kenapa kita katakan? Iya, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan di sisi kuburan, mereka tahlil, ikhwan, la ilaha illallah, mereka ucapkan itu banyak-banyak, bahkan mungkin ribuan di sisi kuburan wali pulaan. Kiai pulan, Syekh pulan yang sudah meninggal. Isi kuburannya. La ilaha illallah. Padahal konsekuensi dari apa yang mereka ucapkan, yang keluar dari lisan mereka, semestinya menjauhkan mereka dari perbuatan yang saat mereka lakukan itu. Tapi karena ketidaktahuan mereka, mereka melakukannya, dan tidak menganggap bahwa itu suatu perbuatan syirik. Bahkan dosa besar paling besar ini pantas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Allah terima taubat mereka ketika mereka menyadari, mereka mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan ini suatu kekeliruan, suatu maksiat, suatu dosa, bahkan suatu kesyirikan kepada Allah. Kemudian, mereka istighfar, meninggalkan perbuatan, tidak mengulangi perbuatan mereka itu, maka Allah katakan. Mereka itu pantas Wajar untuk diterima oleh Allah taubat mereka Yang kedua siapa? Thumma yang qaribin Orang yang bertaubat pada masa yang Singkat artinya segera Rata-rata itu Hampir kita katakan ikhwan Para pelaku maksiat Cobalah tanya datangi para tempat-tempat berjudi itu. mabuk mabukannya itu. Tanya kepada mereka, ngaku enggak sih mereka bawa apa yang mereka lakukan dosa? Ngaku. Tahu. Sadar enggak sih mereka kalau mereka bermaksiat kepada Allah? Sadar. Atau orang-orang yang mengambil hak umat. Hak orang lain dengan cara zalim korupsi misalnya. Tahu nggak sih sadar nggak mereka kalau apa yang mereka lakukan maksiat? Sadar. Tapi karena mereka dihiasi, ditipu oleh setan. Apakah setan al-insi wa setan al-jin? Setan yang berbentuk jin, setan yang berbentuk berjasa manusia. Mereka lalai. Mereka mengulur-ngulur, mereka menunda-nunda taubat mereka dan tobat orang yang menunda menunda mengurur mengulur ini tidak akan pantas diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tapi Allah katakan dalam ayat ini bahwa yang pantas diterima tobatnya mereka-mereka yaitu tubuna min qaribin mereka yang segera ya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adab yang kelima menyesali dosa dan maksiat. Seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala harus menyesali maksiat dan dosa yang pernah dilakukan. Ini ikhwan, terkadang di antara saudara kita, di antara kaum muslimin saat dia pun sudah bertobat dari maksiat yang dilakukannya, tapi dia masih bangga Chan seorang ya pelaku yang biasanya kerjanya misalkan di televisi goyang joget dan menampakkan auratnya saat mereka bertaubat mereka sudah tinggalkan perbuatan itu tapi saat mereka melihat menyaksikan perbuatan mereka masih senyum masih bangga ini enggak benar sudah seharusnya seorang yang bertobat kepada Allah itu dia menyesali dari kekeliruan, dari maksiat, dari dosa yang pernah ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan kepada kita Wajib atas setiap muslim menyesali perbuatan maksiat yang telah ia lakukan. Demikian juga kelalaiannya, dalam menunaikan hak-hak Allah, ketika maksiat yang dilakukan oleh seorang berupa pelanggaran atau melanggar larangan-larangan Allah, mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia harus menyesali itu semua. Ketika seorang hamba... Yang melakukan maksiat berupa meninggalkan hak-hak melalaikan, hak-hak Allah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya, maka saat dia bertobat, maka dia menyesali apa yang sudah ia tinggalkan selama ini. Banyak orang yang... Selama ini lalai dari sholatnya. Ya, ikhwan dan ikhwati bahkan pernah ada orang yang datang kepada kami dengan mengatakan, Ustaz, dulu saya sebelum bertobat, hari yang paling saya benci adalah hari Jumat. Karena rata-rata orang semua pergi ke masjid paling tidak sekali sejumat sekali sepekan saya rasanya tinggal sendiri nggak melakukan itu dan waktu bulan yang paling dibenci katanya apa bulan Ramadan karena pada bulan itu di malam harinya orang-orang berbondong-bondong ke masjid taraweh bersama-sama dengan kaum muslimin ini yang membuat dia sangat benci tapi setelah dia bertobat dia sangat menyesal apa yang pernah ia tinggalkan itu. Dan saat dia bertobat, Masya Allah, jauh-jauh waktu sebelum Jumat dia sudah datang ke masjid. Begitu juga bulan puasa, Masya Allah. Semangat ibadahnya, ibadah puasanya, ibadah kiamul ramadannya. Selalu dijaga untuk berjamaah dan menyisakan men 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 menggunakan waktunya sebanyak-banyaknya untuk itu. Inilah yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Ibnu Majah dan yang lainnya, kata beliau SAW alaihi taubatun. Penyesalan adalah taubat. Artinya tidak ada taubat seseorang, tidak dianggap seorang itu bertaubat selama belum dia menyesal dari perbuatan dosa dan maksiat yang selama ini dia lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini Uh, tiga ya tiga adab hendaknya bertobat pada waktunya kemudian yang kedua menyegerakan tobat dan yang ketiga yang terakhir menyesali dosa dan maksiat yang dilakukan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat dan bisa untuk kita jalankan dalam sisa hidup kita ini kita sudah dan kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik شهد أن لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>